try. Today kita masak nasi daging kari. Selalu nasi ayam kan? Ini nasi daging kari. Senang sangat. Ni kalau malas nak masak apa, ni je paling senang. Semua dah ada. Two in one. Mula-mula kita masukkan dalam satu sudu besar makan apa tu? Butter. Kalau ada G pun boleh pakai G, lagi better. Okey. Dah minyak dah masak. Minyak butter tu dah cair kan. Kita masukkan air manis, bawang lawang, cengkih. Ini tiga sekawan lah orang panggil ni. Okey. Lepas tu kita masukkan bawang putih yang telah dicincang. Kacau sikit. Ini baru. Lepas tu kita masukkan bawang besar, sebiji bawang besar. Pun yang telah dipotong dadu. Agak-agak dah lembut sikit bawang tu kan. Dan ni saya pakai lada basah. Lada apa? Merah. Macam pedas sikit. Daun kari. Kacau. Sehingga naik bau. Masukkan lebih kurang 200 gram daging yang telah dipotong dadu. Sebab ni saya buat untuk 3 orang makan je, tak banyak pun. Beras pun dalam 2 cawan je macam tu. Kau sekejap. Agak-agak mati, orang kata, orang tu kata matikan, mati air eh, mati air daging ni. Lepas tu dah ni kan, ada kecut sikit daging tu. Okey, kita masukkan serbuk kari dalam 2 sudu makan. Kacau. Bagi rata sebati. Sedikit je air nak bagi tu rempah dan apa rempah kari daging tu dengan daging tu ni. Matikan. Masukkan sebiji apa tu tomato yang saya telah potong berapa, tak tahu 8 ke 10. Potong kasar-kasar pun tak apa. Sebab nanti dia bila masuk nasi tu kan dia lembik, hancur pula kalau dadu nanti tak nampak, hilang ni tomato tu. Masukkan beras dalam ni. Beras ni saya dah cuci, tapiskan. Saus dalam saya guna 2 cawan je beras. Sebab tadi macam saya cakap tadi kan, saya untuk 3 orang makan je. Kalau you rumah kat rumah ramai, tak pandai lah tambahkan banyak mana daging tu pula. Gaul. Lepas
tu dalam satu cawan apa namanya ni, santan. Santan ataupun susu cair pun boleh. Saya pakai santan. Lepas tu masukkan sikit air biasalah. Dia sebenarnya air ni ikut ratio beras. Tadi kita 2 pot. Jadi satu pot tu saya dah masuk susulah. Santan cair satu. So yang air ni, air biasa ni saya masuk dalam satu, and ada satu pot lah. Satu-satu saya punya beras. Sebab saya punya beras ni bukan beras mati, tapi beras ni dia tak banyak air pun. Takut air melembik. Banyak air kan. Ha, dia kena sikit. Selalu kan beras 1-2. Ha. Kalau beras mati 1-3. Ni saya dulu pernah buat ikut macam 1-2. Dia macam lembik sangat, lembik sangatlah, tak best lah macam tu. Jadi saya kurangkan jadi 1-1.5. Ha, bukan 1.5, 1-1.3 suku. Tak sampai 2. Okey. Sekali ni saya masukkan satu cube apa tu, daging tu, yang Maggi ni tu kan, ada serbuk daging. Sedikit garam tu saya taut dalam setengah camcik kecil garam itu. Nanti kalau rasa tak ini, nanti kemudian ni letaklah lagi. Okey. Dah selesai. Sekarang kita tutup. Ni saya pakai pressure cooker yang kecil ni, yang edisi limited edition Primada. Lock saja, tak perlu adjust temperature. Yang ni, itu yang saya suka yang ni. And then pergi ke tandem. Okay. Dan biarkan 28 minit. Dan end. Kita buka. Kita tengok jadi ke tidak. Allahuakbar. Jadilah tu. Dah jadi ni. Makan nasi ni. Roy kan. Kalau beras mati rasanya lagi cantik lah ni. Tapi okey lah ni untuk makan 3 orang. Lepas tu tabulah sikit. Pula ada daun ketumbar. Dan boleh celup makan. Okey. Selamat mencuba.